bisa di depan mata, tetapi diriku masih tetap cinta kamu kasih selamanya. Sampai kapan juga menjagakan cinta kita agar tetap di tempatnya, sehingga takkan sampai punah. Terima kasih istriku. Suamiku. Iya. Memes. Sama Andre MS. Kalau sana Adi MS, ini Andre MS. Andre mungkin kastingki. Mas. Ya. Mas, masku tidak berkumis. Hah? Ya kan kalau sana kan berkumis. Ini mah, ini kan biar kelihatan agak mudaan dikit gitu. Sekarang saya minta semua para hadirin untuk berdiri. Hari ini saya jadi kondektur. Kondaktor. Kondaktor. Oh ya, kondaktor. Kondaktor. Oke, sekarang ikuti aba-aba saya. Ya, kalau nggak kuat lambaikan tangan. Oke, siap? Kita nyanyi bersama-sama ya. Pesawatku. Grand.
lagunya apa? Jujurlah padaku, jujurlah padaku. Dikebuk-kebukin lagi main piano. Lu ini musisi besar, masa kentut sembarangan sih? Iya, dia aja no orangnya. Anakku. Ya, Papa. Kamu sekarang kelihatan lebih tua ya? Mama, kok Papa begitu sih, Ma? Jangan gitu dong. Papa, jadi Andre MS. Andre MS. Kok mukanya Andre Bing Slamet? Nih, emang udah bebas? Pelan. Bang Adi MS. Iya. Singkatannya MS apa, Bang? Mungkin Ming Slamet ya? Ming Slamet. Andre MS. Oh, Andre. Mungkin casting ki. Nah, ini saya bangga juga dengan anaknya nih yang sekarang iya. Sudah jadi empokalis ya. Sini, sini. Ya, Om. Namanya siapa? Hah? Namanya? Kevin. Ya. Ini Kevin. Ya, panjangannya tahu apa? Kevin main dong ke rumah saya. Apa? Anak saya nih dong orangnya suka bercanda. Ya, gitu. Ini baru di ini ngikutin. Ya. Yang ini babysitternya sini. Ini siapa? Saya grupnya Kevin. Vokalisnya. Oh, vokalis. Widi. Nama Widi. Saya Widi. 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 Widi gede banget. Widi gede banget ya. Mbak Memes, ya. Mengarahkan bakat anaknya nih gimana nih? Susah apa enggak ini? Malu, Mak. Susah banget, baru dikeluarin kandang dia. Dia udah dibelajarin musik dari umur 3 tahun. Nah, Kevin, kamu kenapa baru abis nyibur jamban kamu? Jaman-jaman. Iya, Papa kurang gaul sini. Bisa ditunjukkan permainannya? Oh iya, bisa. Ya. Ini dia. Ya udah lama nih main beginian. Ngaco nih si Reza. Biar kelihatan. Mama yoi. Sebelah sini. Bagus kan? Ini arahan dari mama, juga papa iya. Juga. Ini latihan ini berapa tahun? Sehari 3 kali. Kayak minum obat ya? Iya. Ini latihannya saya habis makan ya? Apanya? Latihannya saya habis makan. Ya kadang-kadang saya habis makan, kadang-kadang saya habis maghrib. Biar nggak berisik. Oh. Gitu. Anak saya ini dari kecil udah kelihatan bakatnya. Iya. Bakat apa ini? Nyolong alat musik. Main, Pak. Papa main, Pak. Sih, Papa kok jatuhin anaknya sendiri sih, Pak? Udah punya berapa ini keyboard apanya? Di rumah? Oh, banyak. Buat apa aja itu? Apanya? Buat apa aja keyboard banyak-banyak? Yang, buat, yang satu buat latihan. Terus ada 4 lagi. Buat apa itu? Itu buat dijual. Dagang itu dagang. Dagang, enggak. Bisnis sampingan lah. Ya. Papa kan di Glodok juga. Masih ketawa aja. Itu teman saya. Masih inget aja Widi. Suaranya gede banget. Suaranya bagus. Coba perlihatin yang itu. Dengarkanlah radiomu. Sumpah.
curhat, curhat. Radiomu. Nah, itu dia mengikut aja. Curhatku. Orang dia ngapa di belakang nanya-nanya, lagunya gimana ya, gue lupa lagi. Ini mau gimana mau nonton TV? Ini latihan vokalnya gimana Mbak Widya? Ada yang pelatihnya atau memang sudah bakatnya? Saya otodidak. Artinya otodidak apa ya? Tidak ada yang melatih, jadi yang melatih diri sendiri gitu. Oh. Kadang-kadang yang ngelatih anjing belacak, Pak. Hah? Kalau begitu, Kevin pulang dulu ya, Pak ya? Mau kemana? Mau kemana? Mau latihan dulu, Pak. Iya, iya. Ya. Makasih, Pak. Nanti ya, Nak ya. Ya. Kasih. Oh, Tante. Ya. Kok aku di sana amin sih? Hah? Aku kan grup om Tante. Aku latihan. Udah tua mungkin dimanggil om. Saya kirain tuh orang tua saya semuanya. Pemirsa dan juga penonton yang diada berada di studio, ceritanya hari ini opera Panjava apa? Akan kita bacakan nanti setelah yang lewat berikut ini. Masih tetap di opera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan kami rombongan wayang yang tidak pernah libur, bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur. Dalam acara opera Panjava. Malam hari ini opera Panjava akan membawakan sebuah cerita yang berjudul USGMSL. Ini makanya saya juga harus ngapalin. USGMSL yaitu Universitas Seni Gampang Masuk Susah Lulus. Ori, lu kalau bikin judul yang pendek ngapa? Diceritakan beberapa mahasiswa yang sudah bertahun-tahun kuliah namun tidak lulus-lulus juga. Mereka sering banget demo, males masuk kuliah. Akhirnya tibalah seorang dosen cantik membuat gairah mereka untuk kuliah timbul lagi. Dan mereka berharap agar dapat lulus. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Awal kisah kita mulai dari TKP. Nunggu siapa? Hah? Nunggu siapa? Apa? Nunggu apaan? Nggak ada kok begini aja bisa. Kagak ada yang lewat juga. Men, gua mau curhat sedikit. Lu man, nama gua mencret. Nama lu kan mem. Ya panggilannya jangan men dong kalau mem. Siapa? Mem. Nggak enak, ntar memes. Gua curhat, gua kagak lulus-lulus di kampus ini. Gua ditanyain sama bapak ibu gua, kenapa nggak lulus-lulus? Padahal gua mahasiswa terbaik di kampus ini. Udah berapa lama kuliah di sini? Gua udah 12 tahun udah selusin gua kuliah di sini. Kagak kelar-kelar. Pantesan aja lu enggak lulus-lulus 12 tahun kayak gua dong. Lu berapa tahun di sini udah? 20. Lu 20 tahun ngapain? Itu artinya kita cinta sama kampus. Oh, yeah. Padahal gua tahu di kampus sebelah Bunga Dharma itu lulusnya cepet-cepet padahal. Gimana caranya biar kita lulus ya, men? Hah? Biar kita lulus gimana caranya? Gampang. Kita harus belajar, lalu kemudian kita harus... Lu tahu gak ini siapa? Siapa sih dia? Hah? Ini kembang kampus. Kembang kampus? Namanya Mary. Mary? Namanya Mary. Oh. Angkatan berapa nih? Hah? Angkatan berapa? Angkatan bapak saya. Oh. Saya kira angkatan bersenjata. Halo. Hai. Halo, Mary. Namanya siapa? Say. Hah? Say. Gak jelas. Say. Oh, Say. Maaf ya, Sally, maaf. Maaf, nggak sengaja. Apa? Iya, iya.
Kuliah di sini ya? Iya. Kamu juga angkatan berapa sih? Aku tuh kesini justru mau tanya kalian. Kenapa? Aku kuliah di mana sih? Loh, kok nanya sama kita? Sally? Ya? Kayak Sally kok bawa tasnya gede banget sih? Iya, biasa. Ini buku pelajaran semuanya. Oh, iya, iya, iya. Oh. Ada baju Michael Jackson. Ini 3 kali bayar loh. Sama celananya. Ayo siapa di sana nih? Iya. Ini ada. Bagus deh. Ini. Ini harganya mahal. Berapa? Ini kolor bekas gayus. Banyak duit. Aduh. Baru tahu kolornya gayus begini. Nah, ini apa nih? Ini, itu tuh apa kalungnya Ratu Pantai Selatan. Oh. Sebentar, Sally ini sebenarnya mahasiswa apa kang dagang sih? Ya aku kan sampingan bang. Oh. Aku kan gak ada yang ngebiayain, orang tua aku udah gak ada. Oh. Aku usaha sendiri bang. Bilang orang tuanya gak ada, saya siapa? Anak saya Mujira. Oh, iya. Pengobatan. Pulang! Ya, tapi ini enggak bahaya kan orang? Enggak. Enggak suka ganggu orang. Sukanya jelek dia. Oh, Pak. Melorotin celana kaki. Waduh. Iya, ya, Pak. Muter. Pulang. Aku tanya dulu, Bapak. Juga. Enggak ganggu ya. Enggak ganggu. Ayo, duduk. Ini aja agak kerasan. Hah? Iya. Saya di sini, kamu di situ. Hah? Kan enak, biar enak obrolnya. Oh, iya deh. Hah? Nih. Mana? Minum dalam. Os dulu, os dulu. Bapak minumnya enak banget, Pak, tadi. Iya. Dosen yang dianiaya melaporkan kepada dekannya, yaitu Ibu siapa ya? Ibu Meme. Melaporkan tentang perilaku anak-anak kuliah yang telah menganiaya dirinya. Langsung saja kita lihat ke TKP. Suntuk banget gue tiap hari. Dosen satu ini selalu curhat terus sama aku. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore. Yang saya heran, kapan dia ngajarnya kalau curhat terus? Katanya aku disuruh nunggu di sini, ditunggu nggak muncul-muncul. Kenapa, Pak? Aku ini pimpinan kamu loh. Rembulan. Nggak usah pakai rem. Bisa juga rempoa itu. Langsung. Kayak orang naik motor aja. Kalau orang gagap nggak bisa langsung. Rembulan. Nah itu. Itu kan contoh saya. Biar kayak orang India. Gini dong, kan nengok gitu.
rembulan bersinar lagi mendung pun tiada arti. Bu. Bisa nyobok, gak enak banget. Saya habis dihianya. Dianiaya, Bu. Anak-anak murid udah gak mau masuk. Setiap hari kamu dianiaya sama murid-murid kamu. Saya tersinggung sebagai dekan kenapa dosen saya dianiaya kayak gitu. Kecewa saya. Jangan kata-kata Ibu. Saya aja jadi dosen kecewa. Apa? Kenapa Jakarta, Jakarta? Demo! Demo! Ya ini Ciliwungnya Jakarta. Itu maksudnya apa? Sebentar. Kok lu kosong? Ini enak. Lu luluskan kami. Ganti dosen dengan yang cantik. Ciliwung. Lu apaan? Oh, ini belum digosok ya, voucher. Gosok dulu, nanti baru ada. Tolong. Jakarta, Jakarta! Demo! Hah? Oh, iya. Demo, demo. Gak gitu. Oh, gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Sih, bukan gitu, Pesek. Ya lu bawa dua-dua, gua gak dikasih. Nih tahu gak, Ciliwung apa? Apa? Ya kali. Lu gak ada. Pantesan gak lulus. Mana-mana Ciliwung tahu kali. Gua pikir lu mau nanya apanya. Kalau tahu gitu, lu tahu. Sudah ya? Kami ingin keadilan. Emang ngapain kamu ingin keadilan? Kamu gak dapat keadilan. Tolong janda. Mestinya kalau kamu mendemo aku tuh bukan turunkan janda. Apa? Turunkan badan. Bonding. Aduh, lu kok masih bisa makan cabe, Bu? Bos, Bu. Ini maksudnya apa ini? Ini apa, Bin? Petugas karyawan dilarang masuk. Tantang. Jelas. Ini urusannya cabe. Apa cabe? Salah tempat, Ibu. Salah ini, tempat. Ibu dari kampus mana? Angkatan berapa? Dari Cianjur. Oh, temennya tuh dari Cianjur. Dari Cianjur, saya jauh-jauh ke sini. Oh, pantesan kayak beras, Bu. Cabe. Ya udah, sok sekarang demo. Cabe, turunkan cabe. Ya, Pak Cecep. Iya, Pak. Kang Maman. Iya, Pak Cecep bener nama bupatinya. Lu calon wakil wali kota gak tahu bupati. Kang Maman dulu calon itu. Calon apa lu? Wali kelas. Ganti dosen. Dengan yang cantik. Ya, betul. Dosen yang cantik. Mas, sebentar. Seenak aja kamu. Kamu kan kelihatan. Pakai topi, ada mancungnya. Ya, sini. Kamu rambut ke depan. Sini kamu. Ini apa? Kalau demo kan bebas mau ngapa-ngapain. Ini tinggal dibuka begini. Lu gak tahu kalau gua tuh calon gubernur tebet. Kan gak bisa seenaknya sendiri mau menurunkan dosen, gak enak. Tidak bisa.
Pokoknya pengen yang cantik dosennya. Kamu ini disuruh pinter kok malah lagi demo-demo gitu ribut-ribut. Masuklah calon dosen, calon pengajar di kampus ini. Turunkan! Turun! Turun, pengajar, turun! Oke, saya mau bicara sama kalian. Ini dosen yang baru? Yang sopan ini dosen baru kalian. Oh. Ya, perkenalkan nama bu, saya. Bu, yang sopan, Bu. Ini perkenalkan nama saya nih. Nama saya dosen baru, iya? Ibu Memes. Oh. Saya mengajar vokal di sini. Sudah oh, Ibu ngamu. Memes ini yang ngajar yang mau ngajar ya kalian di kesenian. Bu, saya ngomong sama ini bukan sama Ibu. Ini dosen yang ini kampus saya. Ibu, diam. Rembulan. Katanya mereka memang mesti diajar ya, supaya lebih sopan, ya, supaya ya tidak arogan. Ya dong Bu, harus sopan harus begitu dong. Saya ngajar dia tuh tiap hari tapi gak sopan-sopan. Tak ajar tiap hari loh mereka. Iya benar. Kalau sama saya pasti beda. Coba deh. Coba namanya siapa? Saya sopan. Kamu namanya siapa? Arno. Arno. Lu biasa makan tempe bongkar kayak Arno. Kamu siapa? Saya ada Arno hidungnya meresek. Kamu? Saya Dimas. Yeah. Tadi saya belum salaman Bu. Ini siapa? Saya pingsan. Memang mesti ditatap ya. Tapi tenang aja. Ini nanti teman saya pingsan Bu. Buat Bu Kenteng. Pingsan. Yaudah Bu. Saya mau diajarin sama Ibu kalau Bu, begitu. Ya. Kalau begitu kita di kelas aja Bu. Yuk latihan Bu. Ayang. Ayang. Rupanya kemunculan dosen baru Ibu Memes membuat gairah para mahasiswa untuk kuliah timbul lagi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap 28 mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan timbul kembali. Sejak kehadiran dosen yang cantik Ibu Memes. Namun yang jadi masalah, Memes ini, Ibu Memes ini ditaksir oleh seluruh mahasiswa dan terjadilah persaingan. Kita lihat saja langsung ke TKP. Belajarnya di sini. Ya, ini sekarang kalau baru kita kampus kita kan keren di taman belajarnya. Kan kalau enak kan belajar ada bangku atau apa terus gurunya nerangin. Kayak waktu dulu SMA kita kan satu SMA sama lu. Iya benar. Dulu yang ada guru Pak Abdullah kalau enggak salah. Pak Abdullah yang nerangin. Gua enggak percaya itu sama Pak Abdullah. Kenapa emang? Gua pernah malam-malam lagi ngobrol sama Pak Abdullah, dia bilang gini, "Eh, lu hati-hati besok kiamat." Yang bener, Pak. Masa sih? Bener. Yang terus? Bener, Pak. Ah, bohong, Bapak. Bener. Besok kiamat, hati-hati. Ya udah, oke kalau begitu. Gua tungguin sampai besok. Terus? Nyatanya besok bukan kiamat. Siapa? Kidaus. Nanginnya bukan begitu. Lu lupa lagi zaman dulu sih. Kenapa? Itu yang guru Pak Abdul tuh guru geografi. Oh, itu iya, kan nerangin iya, iya kiamat juga. Yang palanya botak sebelah ya. Sampingnya yang hidungnya mencong ke kiri satu. Itu. Ayo anak-anak, gitu kan? Hari kiamat itu adalah hari akhir. Hari akhir. Itu. Semuanya itu akan hancur. Akan musnah. Manusia akan pada mati semuanya. Tahu-taunya si Aceng di belakang tunjuk tangan. Kenapa? Pak, kalau hari kiamat libur enggak katanya. Ada aja si Aceng. Iya. Ama Pak Abdulnya malah dijawab lagi. Apa kata Pak Abdul? Ya libur orang guanya aja mati katanya. Kacau ngomong-ngomong si Aceng, Aceng tuh kayaknya pintar nyanyi loh. Wah, dia mah bosen nyanyinya. Waktu zaman SD kan dia sering nyanyi bareng sama kita. Iya, cuman nyanyinya di Gunung Pacul mulu. Enggak ada kemajuan. Sosis kayak bola salju kayak apa. Waktu itu belum ada. Emang lu satu bangku ya masih Aceng? Aceng kan kalau SD kan nyanyi gundul, gundul, pacul, cul. Zaman SD? SD begitu nyanyi dia. Terus? Begitu SMP ketemu lagi, Le. Pasti nyanyinya ganti dong. Begitu lagi, gundul, pacul lagi. Gundul, gundul, pacul, cemelengan. Gua kan kesel setiap ketemu dia gundul, gundul, pacul melulu. Begitu SMA, Le, gua berharap gak ketemu. Ketemu lagi. SMA ketemu lagi? Ketemu lagi. Pas dia mau nyanyi, gua tarik ke depan sini. Lu kalau nyanyi gundul-gundul pacul lagi gua hajar. Kesel. Gundul pacul. Enggak, saya nyanyi halo-halo Bandung sekarang. Oh. Oh, ya udah silakan. Ada kemajuan tuh Cacing. Ada kemajuan. Begitu ke depan dia nyanyi. Halo-halo Bandung dong. Itu sama aja. Tapi
Tapi yang penting sekarang kita bisa belajar. Ya, betul. Ada pencerahan buat mata. Oh, jelas dong. Pencerahan buat telinga. Nah. Suaranya renyah-renyah. Wah, ya kan? Kriuk-kriuk. Kriuk-kriuk, badannya biola. Kayak biola. Wah. Kita belajar juga semangat. Gua kalau semenjak dosen yang baru ini datang, kenapa tiba-tiba perasaan gua berbeda gitu? Masa sih? Setiap malam gua selalu ngebayangkan wajahnya. Lu ngikutin gua sih. Kenapa? Ya gua juga gitu sama. Gua 10 tahun enggak lulus-lulus, Le. Mungkin ini pertanda Allah ingin menyatukan gua dengan dosen yang baru. Udah gua nyerah kalau begini. Kalo udah malu, lihat muka aja. Emang lu juga seneng sama dosen itu? Ya gua seneng lah. Ya udah kalau gitu kita orang kulitnya putih, bayangin. Matanya putih, giginya putih, putih semua. Ini putih, mata putih. Itu orang apa genderuwo? Genderuwo yang dosen itu. Udah pokoknya sekarang kita taruhan aja. Taruhan. Kalau yang bisa dapetin tuh dosen, berarti dia yang dapet. Taruhannya bagaimana? Ada juga. Siapa yang dapetin dosen? Mobil gua buat lu deh, kalau lu yang dapat. Emang lu punya mobil? Enggak. Oke. Ya. Pokoknya kita taruhan siapa pokoknya yang paling dapet. Pokoknya gimana aja dosen. Yang ntar pendekatannya yang bagus. Oh, iya kita dong. Lihat aja. Kalau soal ngedeketin cewek sama gua aja. Outdoor biasanya juga. Kadang-kadang memang lebih bagus kalau. Oh iya. Kan nggak boleh pegang-pegang. Oh dosen, enggak, ya Bu Dos. Cuma. Iya, di sini kita belajarnya di sini biasanya ya, mengenal alam gitu. Betul, bagus banget kalau misalnya kita ngajar di tempat ruang terbuka supaya kita lebih fokus dengan alam terbuka. Betul, kalau tempat terbuka gitu kita buka-bukaan semua aja Bu. Yuk. Selamat siang, Bu. Ini si siapa? Memen apa? Memen, Bu. Memen. Selamat siang, Bu. Tadi saya lupa namanya. Saya si Pintung, Bu. Kamu? Saya Mepet. Mepet? Memen? Memen. Babi ngepet dong. Mepet. Saya mau bertanya sama Ibu, boleh? Boleh dong. Ibu orang tuanya tukang dagang kambing ya, Bu? Kenapa? Hah? Soalnya, kamu bisa tahu begitu? Soalnya Ibu telah mengembekkan hatiku. Bu, Bapak Ibu, Kang Bengkel ya? Kok bisa tahu? Hah? Kok bisa tahu? Kemarin saya kesana, Bu. Pikir mau ngerayu. Udah, ayo kita belajar sekarang, belajar nyanyi ya. Iya. Sekarang kamu ikutin saya nyanyi, nanti kamu ikutin ya. Kamu harus bisa. Iya, iya, Bu. Oke? Mainnya nada apa, Bu? Jujur sama aku, dengerin dulu. Saya tahu lagunya, yang terlanjur kayang, Bu. Bukan. Terlanjur sayang. Ikutin ya. Terlanjur kayang begini. Drama macan itu. Nih, ya, dengar. Ya. Stop, satu-satu, kamu dulu. Itu mah ketawa. Ayo kamu. Ah, lumayan. Main-main, teman. Lagu ya? Ya. Lagu, Nek Delman aja deh. Tahu kan lagu Nek Delman? Tahu. Tahu. Coba. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Coba ikutin. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Yang istimewa ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Baik! Di jewer. Masa kuda prat-prat-prat-prat-prat? Waktu saya menaikin kuda itu, kudanya kentut. Gini aja. Bu. Apa? Kita kan mahasiswa, Bu. Masa lagunya kayak anak. Iya. Bu, tapi itu bagus lagunya untuk lah vokal. Oh, untuk lah vokal. Jadi kamu punya lagu apa? Gimana kalau lagu ini aja, Bu? Janji hati, Bu. Janji hati? Iya. Ah, jangan. Mendingan janjian di pengkolan. Itu lagunya. Ya, coba. Coba nyanyi lagunya nyanyi, bisa. Mungkin salahku. Tunggu-tunggu lagu. Bila kau kini ada cinta yang lain. Hari ini masih terjaga. Janji hati untukmu selamanya. Bagus,
bagus. Itu lagunya enak tuh jadi hati. Tapi saya juga bisa. Pakai ini. Pakai apa, Le? Kebiasaan. Ini udah sering. Ini pakai paku. Saya juga bisa ngajar nari loh. Oh, iya. Ajar nari, Bu. Nari bisa, nari bisa, nyanyi bisa. Iya, Bu, nari, Bu, nari, Bu. Kamu jaipong. Kamu ikutin ya. Jaipong. Berapa hitungan? 1x8 aja deh. 1x8. 8. Gimana kalau 1x24 jam, Bu? Sip. Persatpan. Ikutin ya. Oke. 1 2 3. Demikianlah persembahan dari TK Abbas ya. Pokoknya kalau kalian bisa berlatih vokal dan nar dan baik, ya. Nah nanti siapa yang ujian semesternya paling bagus? Saya. Kan ujiannya juga belum. Saya mau bikin ujian. Okay. Yang ujiannya paling bagus nanti ada hadiahnya. Hadiahnya kencan sama ibu. Hadiahnya nanti naik haji jika mampu. Bu. Hadiahnya boleh kencan sama ibu. Aku pasti berhasil. Aku juga pasti berhasil. Apalagi aku. Aku akan menjuarainya. Mana-mana aku akan menjuarainya. Aku juga. Ya. Insya Allah semuanya bisa berlalu. Insya Allah semuanya bisa berlalu. Ya. Apalagi saya. Saya pasti akan menangkannya. Saya pasti akan menangkannya. Mudah-mudahan okay, Andre dan Sule berhasil. Oke. Okay, sekarang kalian mulai berlatih. Ya, ya. Dia malah mendoakan orang lain. Sinten, Sinten. Bu. Ada kepala sekolah, Bu. Oh iya, Bapak silakan mau meninjau anak-anak ini. Anak sudah saya latih, Pak. Sebagai mahasiswa terlama di kampus ini, saya berharap. Pak, ya? Karena mungkin ini peresmian sekolahan ini, ya. Ini ada dosen baru juga, ya. Hadiahnya buat dosen. Ini celengan terbaru dari Pleret, Pak. Sebagai penghargaan dengan datangnya dosen baru, ada kenangan-kenangan dari kampus ini. Apa ayam? Terima. Pakai dijatuhin. Kan Bapak nyatuhin. Semoga dengan celengan ayam ini, semoga ayam-ayam di kampus kita ini bisa semakin termotivasi. Ya udah, Bu. Kalau gitu kita bersaing secara sehat biar nilainya baik. Oke. Oke, kita stop dong. Para mahasiswa termotivasi karena ada janji dari Bu Memes, siapa yang nilai ujiannya paling baik akan kencan dengan ibu tersebut. Tentu saja membuat para mahasiswa ini semangat. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap dong. Karena hari ujian semester akhir tiba, mahasiswa menghadapinya dengan harap-harap cemas. Di mana para mahasiswa yang lulusnya lama ini mengharapkan tahun ini lulus. Kita lihat saja langsung ke TKP. Hey. Bu. Ibu dari kelurahan ya? Ini dosa. Ini hasil dari ujian. Oh, iya. Aduh gimana, ini aku cemas banget tuh mahasiswa kita tuh pada... Gak usah khawatir. Mahasiswa-mahasiswa itu nanti bisa ada ujian susulan. Jadi tenang aja. Tapi kok sepi gini? Kok ujian susulan, Bu? Ujian susulan kalau kalau dia bawa motor, kalau di jalan kaki. Maksudnya ujian susulannya tertulis. Maaf ya, aku gak nyambung. Iya, ada mahasiswa bener yang akan datang? Ya, lu gak usah panik lah, tenang aja. Pasti ada. Wajahku kan kelihatan panik banget, panik. Kan? Panik, tenang aja. Wajah. Sambil menunggu murid dan anak-anak. Iya. Kita minum. Oh, makasih. Rasanya ini enak, Bu. Banget. Ini bir apa? Bukan itu, Bu. Apa ini? Itu pajangan. Ayo, tos. Tos. Aduh. Ada apa sih kamu? Hah? Cepet. Perhatian dia sama aku. Bu, siap kita untuk ikut ujian, Bu. Iya, Bu. Ternyata benar ya, Bu, ya. Iya, mereka datang makanya, semua. Datang semua.
Aduh. Lihat tuh tampang-tampangnya kan. Mas-mas. Iya. Mas-mas. Ade. Kalian kan udah dewasa. Manggilnya kan kita harus emas. Oke. Okay. Sekarang saatnya kalian melukis. Seni nih. Coba ambil. Ini. Melukis. Bertiga ya. Melukis. Sasa-sasa satu-satu nanti. Ibu yang kasih soal. Enak dong, Bung, kalau habis meluk terus kita kiss. Coba pakai bahannya apa? Karena satu dulu. Dengerin dulu. Kamu melukis ya? Satu-satu ya. Ada seekor sapi yang masuk ke lapangan mau memakan rumput. Kamu ngapain? Kamu dicontek. Ini kan lukisan, gak mungkin nyontek. Bisa ada seekor sapi masuk ke lapangan mau makan rumput. Ya. Dan tiba-tiba rumput itu habis. Sapinya pulang. Coba lukis. Pinjam sedipol. Ayo lukis. Kalau sapinya pulang, saya gak gambar sapi dong, Bu. Nah, pokoknya kamu harus tulis gimana caranya. Ada sebuah rumput. Ada sapi masuk ke lapangan mau makan rumput. Tiba-tiba rumput itu habis dan sapi pulang. Okay. Ayo dilukis. Ayo, kemarin kan sudah belajar melukisnya. Kalian lapangannya berapa meter? Hah? Lapangannya berapa meter? Jangan ngurusin lapangan, yang mau dimakan itu rumput. Kan ada lapangan. Serius banget kamu melukis bener ya? Itu soal pertama. Soal kedua, Bu. Sudah saya. Nanti dikasih lihatnya. Nanti. Udah, soal ya? Kedua. Nanti Bu, saya disuruh sono-sono. Bu. Anmu. Hei. Rumputnya habis. Hah? Wah, udah pesek bego nih. Rumputnya habis bagaimana? Kan rumputnya habis. Kan tumbuh lagi, Bu. Kok tumbuh lagi? Ya, ya coba. Habisin tas. Ibu juga punya taman di rumah. Lu ngapain sih lu belajar mondar-mandir? Udah habis. Saya udah selesai, Bu. Jelas nul belajar. Pasang yang baik. Kan pulang. Kalau pulang, assalamualaikum. Kenapa kamu gak datang? Mau pulang, assalamualaikum. Ini kamu ngapain? Sapinya pulang ini menyusui anaknya. Banyak banget. Emang biasanya berapa? Dua ya? Dua. Sapi mah banyak. Sapi biasanya banyak. Oke, okay, terserah. Atau lagi? Ternyata kamu tuh gak jenius. Kamu malah luntai-luntai kayak gini loh. Mana punya kamu? Daripada dipakai buat bakwan. Oke, okay, gak apa-apa. Sekarang apa, Bu? Kesenian ya? Ah iya, kesenian. Wah, gua pasti kecil nilainya. Saatnya bengok-bengok. Bengok-bengok. Kesenian! Oh, gak tebak-tebakan? Gak, kesenian. Ini siapa tuh? Murid yang baru. Sini. Mau tanya Pak, ya. Ini ruang ujian mana Pak? Sini Pak. Ini nah. Mukanya di sini Pak. Mukanya sini. Saya mau ujian semester akhir Pak. Sini Pak. Oh ini mahasiswa yang udah berapa puluh tahun gak lulus nih. Senior. Salah kamu. Bu, mendingan jangan masuk. Dia penunggu sini loh, penunggu kampus. Mendingan jangan masuk, saya tahu deh orangnya ngeselin nih. Siapa? Iya, kemarin aja yang ngobrol sama dia langsung setruk, Bu. Saya mau ikut ujian. Udah lama saya enggak ini enggak dikasih undangan ujian. Saya ujian. Ujian ada undangan. Dikata hajatan. Bapak mau apaan, Pak? Laptop. Hei ibu. Ini ibunya. Hah? Ini ibunya. Ibunya itu. Bu. Kirain yang cakep aja dia lihat. Dia lihat. Siapa coba itu? Siapa? Siapa? Siapa itu? Ayo, ibu siapa? Badannya seksi banget tuh. Gak boleh gitu sama ibu dosen. Kan ada dua ini. Lagian ibu jangan nyender di tempat sampah bu. Gak panas. Itu bukan tempat sampah pak. Ya? Itu toran air. Pelajaran apa yang mau diurusin? Jadi pencetan laptop di situ. Jauhin dikit biar kelihatan. Oh, ini ipad.
iPad. Jangan tulisannya IPAD. IPAD 5, 6. IPAD. Bapak ikut ujian dulu. Saya di sini. Saya di sini, Pak. Saya di sini. Nih, saya pindah nih. Ini saya pindah nih. Saya pindah, Pak. Hei. Sini, Pak. Bapak. Pak, saya di sini, Pak. Sumpah, Pak. Pak. Saya di sini, Bapak enggak ngomong. Semester berapa? Pak. Ajak ngobrolnya di sini. Sini. Ajak ngobrolnya Bapak ke sini. Lama. Bapak ke sini mukanya. Mukanya ke sini. Orang lagi ngobrol jangan berisik dong. Kamu tahu nggak, aku udah bilang kan, dia tuh penunggu sini, dia sering bicara sama goib. Oh, bapak orang tadi ngobrol sama saya. Orang nggak tahu sopan santun lagi ngobrol sama ini, ngocem lulu. Tadi saya di situ, awalnya kan saya di situ. Foto, saya pindah ke sini. Udah, foto, boleh. Salah, ukurannya 4 kali lipat, Pak, ya. Buat ini ntar di ini. Yang motor di sini, Pak. Yang motor di belakang. Yang motor di belakang, Pak. Gaya. Ini jangan sampai gua nafsu nih. Konsentrasinya hilang. Mau dipoto. Kan saya motor sini, Pak. Pak, yang motor nyari sopan kali ya. Pak, maaf, Pak. Yang motor sebelah sana. Oh, silakan. Enggak, maksud saya tadi kan ada yang nyuruh foto, Bapak. Nah, Bapak kan harusnya ke sana. Nah, yang moto itu di sebelah sana. Sini, Pak. Saya harus madep, Kak. Ke sana. Udah bener ini. Bener, ini mana? Bapak tinggal ke sini. Set. Nah, ini pas. Nah, ini baru. Ini baru gaya Bapak di sini. Eh, tukang fotonya pindah sini. Udah di sini, Kak. Saya di sini, Pak. Manggarai. Udah di sono, Supono. Udah di sono. Udah, lagian lu pakai foto-foto segala. Iya. Lu foto sini, action-nya kemana aja. Iya, kali dia mau ikut ini. Lama-lama gua jadi preman model. Lagi nih. Sama kamu gak usah ribut, masalah foto aja ribut. Sama bapak. Sama bapak. Damai. Udah tua, jangan digangguin. Malah kita didamain. Orang yang ribut siapa? Orang yang mau dipoto saya yang ribut berdua ini orang. Ini kalau orang kayak begini jangan diajak karaokean. Kenapa? Bahaya. Ya dia nyanyi kemana aja TV di sono. Udah sekarang ujian acting ya. Mau ikut ujian sekarang. Ujian apa ini sekarang? Ujian acting. Oh, saya di sini. Kamu di sana. Ya. Di tes sekarang ya. Lu udah kebayang kan? Ini ujian acting. Mau bagaimana coba dia acting-nya? Caranya kita lihat aja. Jangan pada berisik, ujiannya udah mulai. Iya. Yeah. Sekarang. Silakan, Bu. Ibu jadi sebentar. Kamu jangan emosi. Bagi satu dong. Giliran begini. Dari pagi saya belum sarapan. Ada sambalnya. Ini gabus, Pak. Gabus ini seropom. Pantes nggak asin-asinatan. Itu dulu tuh. Dia punya bener tuh. Itu buang dulu. Kasih aja lagi. Buang dulu. Jangan, masa abis manis sepadu buang, telan aja dulu. Udah, satu-satu. Duduk dulu. Mehmet duluan. Ayo duduk dulu. Nah, saya mah tahu kadang-kadang kalau di OPJ kan suka jatuh. Oh, ini kayaknya emang dari ini. Kan duduknya sebelah sini. Mas, buang masa. Mas, duduknya sebelah sini. Buang. Buang dulu. Apanya? Itu. Buang. Mukanya buang. Pengen dipungut tuh. Saya buang, pengen dipungut. Buangnya sebelah kiri, buangnya. Sini, duduknya sini. Enggak sengaja. Di sini. Karena saya tahu, Pak. Acul. Iku no cete lo dimakan beneran. Mati toh. Mati. Malah tidur. Kamu belajar. Udah sini aja dulu, Bapak. Pak, udah tua pengin kuliah mulu. Sekarang ujian apa? Acting. Ah, acting. Itu acting. Oh, udah vokal. Udah vokal, sekarang vokal. Iya. Lihat, kenapa lu? Jangan lu, bolangan. Di belakang, Pak, di belakang. Biarin aja suruh maki-maki. Orang kagak lihat ini. Yuk. Pak, maaf, Pak. Tokonya mau dibuka.
Ya Allah, nyari duit. Nyari duit begitu banget. Ayo, Bu, saya kan mau ikut ujian ini, Bu. Aku nggak mulai-mulai ini. Yuk, latihan vokal. Oke. Vokalis. Oke. Saya drumis. Punya gue ini. Oke, yuk. Ini mesti yuk suling tuh aja sih. Ini main apa, Pak? Keyboard. Apa kan guru? Umumin yang paling lulus. Umumin yang lo lulus. Sini, bagaimana mau lulus kalau begini? Sini, Pak. Kita rundingan dulu ya. Pak. Udah, Pak. Anak bayinya bawa aja dulu ke posyandu. Jadi gimana? Jadi gimana? Kayaknya yang lulus yang itu. Oke. Cang citut, cang citut, cang citut. Cacang kuaci kentut. Oke. Dengan sangat menyesal saya akan umumkan hasil ujian kalian. Aha. Apa main kolek-kolek saya? Ternyata yang lulus. Yes. Aha. Di sini yang bernama Edi Supono. Orang musingin begini lulus. Tapi kan actingnya bagus. Karena ini kan kesenian. Ya. Bu, ini bukan akting, penyakit, Bu. Penyakit. Masa begini lulus, Bu? Dosen. Dosen. Dekan. Dosen kok mau nyopes gimana sih? Ya udah, kamu gak boleh protes. Ini sudah keputusan. Hasil meeting kita berhari-hari. Itu meeting. Ya, baru tadi. Meeting. Mereka bertiga nggak lulus lagi. Ya. Begitu doang. Hanya... Ya, kita nggak lulus. Ya. 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 Yes. Yes. Ah, yes. Wuhu. Kamu lulus. Edi Supono lulus. Kok kira nggak lulus? Oh iya. Ya, jangan betah di sekolah ini. Karena kan dari dosen dia cantik. Dosennya cantik. Ya udah, terima piala. Ya. Sini. Ya. Dema, tuh kamu lulus tuh. Siapa yang lulus? Kamu. Lah, ikut ujian juga enggak. Saya lulus. Aku bingung. Malah yang ikut ujian lulus. Yaudah, ya, Pak. Ayo. Bapak. Udah tutup. Ya. Kan sebenernya. Akhirnya. Yang paling tua. Mahasiswa terlama yaitu. Hah? Bapak. Yang paling tua akhirnya lulus. Cuman syarat untuk kencan dengan Memes tidak dapat. Yang paling tua yaitu Edi Supono. Karena dia rajin belajar, rajin masuk, lulus dengan nilai bagus-bagus banget. Nilai prosotan dapat 8. Pokoknya bagus lah nilainya. Dengan demikian, mahasiswa-mahasiswa yang lain pun akhirnya timbul semangat untuk lebih giat lagi belajar di tahun mendatang agar lulus. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya pulau. Wayangnya bingung lah, dalang-dalangnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Bakalan ketemu lagi tetap di Opera Panjang, ho!